Berandalan bermotor yang tengah beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tasikmalaya, dikepung warga sekitar. Senin, 19 Juni 23, malam, warga yang berhasil menyergap sejumlah sepeda motor, sempat melayangkan bogem mentah kepada anggota berandalan bermotor. Aksi ugal-ugalan kawanan dengan sepeda motor berknalpot bising ini, sempat direkam warga. Mereka berkelompok dan memacu sepeda motor secara zigzag sambil meraung-raungkan mesin berknalpot bising. Tak lama sejumlah warga keluar dan mereka berhasil menyergap sejumlah motor, hingga sejumlah bogem mentah dan tendangan melayang ke tubuh mereka. Salah seorang warga, berinisial SR, membenarkan kejadian tersebut. "Kami benar-benar emosi dibuatnya dan sempat melayangkan bogem mentah," ujarnya, saat ditemui, Selasa, 20 Juni 23, namun tak lama mereka pun dilepas lagi oleh warga. Aksi mereka tidak terlalu malam. "Mungkin sekitar pukul 22, saat kami hendak beranjak tidur," kata SR. SR menghitung jumlah sepeda motor berandalan tersebut lebih dari 20 unit, sebagian besar berknalpot bising. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!